Tentara Rusia dikabarkan meluncurkan roket dari tepi kiri Dnieper ke sasaran angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Rekaman roket meluncur beredar di Twitter pada Jumat 11 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, ledakan juga terdengar di daerah Kherson dan Kakhovka. Sejumlah roket Rusia berdatangan dan melibas posisi pasukan Ukraina. Diketahui sebelumnya sebagai hasil dari tindakan ofensif yang sukses ke arah Kherson, pasukan pertahanan Ukraina telah mencapai tepi kanan Dnieper di area tertentu. Pernyataan yang relevan dibuat oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook, laporan seorang koresponden Ukrinform. Pasukan pertahanan terus membebaskan tanah Ukraina ke arah Kherson sebagai bagian dari tindakan ofensif yang berhasil. Unit depan pasukan kami telah mencapai tepi kanan Dnieper di area tertentu, kata laporan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!